Tular laporan sebuah portal berita antarabangsa, dakwa sebuah kasino mahu dibuka di Forest City, Johor. Dakwa laporan itu, perbincangannya telah mula berjalan dengan Perdana Menteri dikatakan mengadakan perbincangan dengan taikun untuk pemberian lesen. Susulan laporan itu, pelbagai reaksi diberi warga maya. Ramai yang memperlekeh perkara berkenaan. Tak ketinggalan, ada juga yang menghina Perdana Menteri. Semakan pasukan biar betul mendapati, maklumat yang dikongsi tidak benar. Ia turut dinafikan sekeras-kerasnya Perdana Menteri. Tak ada. Dia orang bagi casino license tu. Ibu, lapor. Casino license yang nama umum. No. Henti sebar maklumat tidak betul. Tak perlu cetus kegusaran. Penyebaran berita palsu adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.